Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Wahyuni Dini Haryanti. Saya menjabat seksi fungsi sosial budaya. Kebetulan saya berdiri di depan Balai Sawala Kampung KB Kamuning Asri. Hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2020 kami kedatangan tamu tim perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pembinaan kepada Kampung KB Kamuning Asri Desa Bendungan. Adapun acara yang kebetulan tadi saya ikuti yaitu sambutan dari Ketua UPT DKB Kecamatan Lebakwangi. Sekaligus dengan semangat yang tinggi dari para pengurus Kampung KB di Desa Kamuning Asri di Desa Bendungan ini, alhamdulillah dari sejak dibentuknya tahun 2016 bisa dari tahun ke tahun bisa terus berkembang, Pak. Semangat yang tinggi dari para kader dan pengurus Kampung KB inilah yang membuat Kampung KB kemarin alhamdulillah mendapatkan juara kedua terbaik tingkat Jawa Barat, ya. Alhamdulillah. Nah. Dan dilanjutkan dengan selayang pandang yang disampaikan oleh Bapak Angkat Kampung KB Kamuning Asri Desa Bendungan, Bapak Haji Ardi S. Wijaya. Beralih ke Kamuning Asri dan pada waktu itu tanggal 16 Oktober. Akhir bulan Juli itu kami dari Bendungan beserta Ibu Wodah, Ibu Sibu Kami, Ibu Yeti disertakan dalam advokasi yang kerjasama dengan JCPE, Yayasan Cipta. Dari hasil advokasi itu dilanjutkan kami dipanggil ke BKKBN Provinsi Kalapri itu diikut serahkan penataran pelatihan selama 45 hari ya. Nah, pulang dari sana kira-kira bulan Agustus ya, masuk bulan Agustus ya. Dan selanjutnya ada penyampaian materi di antara lain yaitu tentang pengembangan Kampung KB yang ada di Kabupaten Kuningan maupun di Jawa Barat dan tentang booklet online dan lain-lain. Di Desa Bendungan ya. Ya setengah harian lah kita, karena sekarang memang kondisinya juga seperti ini. Tadi juga kami dapat informasi dari Pak Kadis di Kuningan ada klaster baru ya terkait dengan COVID ini di klaster pesantren dan klaster rumah sakit. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus sama-sama tetap jaga kesehatan kita, jaga perlindungan diri kita ya dengan penggunaan masker, cuci tangan dan tetap untuk jaga jarak gitu ya. Nah, ini lanjutlah nanti penekanan-penekanan. Jadi ini beberapa penyesuaian terkait dengan Kampung KB Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya Pak Haji punten dan Kampung KB mah Kampung Keluarga Berencana gitu ya. Nah, sekarang BKKBN mengupayakan agar dapat dukungan dari lintas sektor yang lain, Pak. Kan kalau istilah keluarga berencana mah ya karena kerjaan BKKBN, kerjaan dinas KB, kerjaannya teman-teman lapangan, UPT, PLKB, PKB, dan TPD. Nah, kita sounding ke Mendagri agar Kampung KB sekarang ini namanya disesuaikan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Jadi tujuannya satu, ya agar keterlibatan lintas sektor yang tadi disampaikan oleh Bu UPT itu ya ada gitu. Nah, keterlibatan lintas sektor di sini juga kita tidak bicara muluk ya, artinya masing-masing dinas, OPD, sektor lain terkait lainnya pun punya program dan kegiatan masing-masing. Minimal ketika mengintervensi ya kita satukan titiknya. Jadi kalau program kegiatan dah masing-masing sudah ada ya. Kita tidak bisa maksakan misalnya di dinas PU harus bikin jalan di sini misalnya atau bikin gedung baru di sini. Jadi ketika program kegiatan mereka sudah ada nih, kita mohon dan mintakan ya titik lokasinya di sini gitu. Jadi kesamaan intervensi lokusnya, lokasinya. Jadi itu yang kami harapkan dari keterlibatan lintas sektor yang ada di sini seperti dari Kabupaten Kuningan ini. Sama. Sebelum kita masuk ke materi, bahwa Kampung KB Bendungan ini memang levelnya sebetulnya kalau dari sisi penilaian memang masih berkembang. Tetapi kalau dari sisi ada penilaian yang de jure itu secara hukum, secara tertulis gitu ada skornya. Tetapi kalau dari sisi de facto ini sudah levelnya level internasional. Karena apa? Karena memang ini adalah sebuah laboratorium Kampung KB. Sejak awal program Kampung KB tahun 2016 ini diluncurkan, di Bendungan ini baru yang penganggarannya setengah M di awal pembentukannya 2017. Dan saya sebetulnya meskipun ke Kuningan, ke Bendungan ini baru sekali, baru sekarang, tapi sebetulnya itu seperti apa ya Bu ya? Ibu tahu istilah secret admirer Bu? Penggemar rahasia. Saya penggemar rahasia Kampung KB Bendungan, Bu. Karena tahun 2016, sebetulnya 2015-2016, saya off dulu di kantor BKKBN Provinsi, sempat disekolahkan oleh BKKBN Pusat, saya sekolah di Malaysia, Bapak Ibu, pulang 2017. Kepulangan saya, pertama kali saya dinas luar itu ke Karawang. Jadi waktu itu bertemu dengan teman-teman dari JCPE Haji. Yayasan Cipta Cara Padu, yang kalau sekarang disebutnya Yayasan Cipta saja. Dulu ada Bu Ine, ada Bu Dini, gitu, ada Bu Ika. Dan pada saat dari Karawang, saya langsung luncur ke Kuningan, ketemu Wakil Bupati dengan Bu Ika, dengan Bu Dini. Kita datang ke Wakil Bupati pada saat itu Pak Adek, Pak Mohor, Pak Dede Sembada. Nah pada saat itu kita melakukan advokasi haji dengan memperlihatkan bahwa Kampung KB itu dianggarkan melalui penganggaran desa sebanyak 500 juta itu tahun 2017, dan itu mendapatkan apresiasi dan ya pasti mendapatkan restu dari pemerintah Kabupaten Kuningan. Dan ini yang membuat saya melihatnya bahwa ternyata memang hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Jadi kalau prosesnya ditempuh dengan benar, tahapan-tahapannya, pendampingan dilakukan, proses advokasinya, apalagi kemudian sekarang dukungan yang tadi Pak Irfan sebutkan, ada dukungan dari pemerintahan desa. Nah sekarang double, kalau dulu pemerintahan desa, sekarang Pak Haji, sekarang menjadi masyarakat, dukungannya double, jadi dukungan dari masyarakat dan juga dari Bu Haji. Kita beri tepuk tangan, karena ini adalah kunci keberhasilan Kampung KB. Dan kalau soal untuk lebih jelasnya, kita coba bertanya dengan Bapak dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Bapak, ya. Boleh memperkenalkan diri? Ya. Kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, nama saya Irfan Hendriastono. Kami selaku koordinator bidang pengendalian penduduk di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak, tujuan datang Bapak ke sini dengan rekan-rekan untuk apa? Boleh saya tahu? Ya terima kasih. Jadi tujuan kami untuk datang ke Kampung KB Kamuning Asri, Dusun 1 ya, Desa Bendungan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan adalah untuk memberikan fasilitasi dan pembinaan. Bentuk kegiatannya adalah pemberian materi terkait dengan pengelolaan Kampung KB agar harapannya bisa meningkat kualitas pengelolaan Kampung KB di sini. Yang berikutnya materi selanjutnya adalah terkait dengan informasi kesehatan reproduksi. Sehingga nanti harapan kami, para pengurus, para ketua Pokja dapat memahami secara penuh, secara detail terkait dengan pengelolaan Kampung KB dan informasi kesehatan reproduksi. Selanjutnya, saya ingin mempertanyakan contoh dukungan apa yang bisa diberikan provinsi dan kabupaten kota untuk pengembangan Kampung KB yang ada di desa-desa, Pak? Jadi memang ini salah satu bentuk tugas dan fungsi kami ya di perwakilan BKKBN Provinsi adalah melakukan pembinaan dan fasilitasi di seluruh Kampung KB yang ada di Jawa Barat. Salah satu bentuk konkret selain tadi kita melakukan pembekalan, memberikan pembinaan terhadap teman-teman pengurus Pokja, Hal lainnya adalah kita memberikan dukungan berupa sedikit lah ya, berupa sarana berkegiatan bagi kampung KB di sini. Di antaranya adalah pemberian wireless mic yang dapat nanti digunakan untuk berkegiatan. Yang kedua adalah pelang nama rumah data kependudukan yang ada di kampung KB di sini. Karena apa? Karena memang nanti rumah data kependudukan itu akan menjadi program prioritas di tahun 2021. Artinya kami dari tingkat provinsi akan menyiapkan secara benar gitu ya untuk pelaksanaannya di 2021. Hal lainnya terkait dengan dukungan, ini adalah salah satu bentuk upaya kami melakukan pembinaan langsung ke teman-teman lapangan bagi PLKB, PKB, dan TPD selaku pembina serta para pengurus kampung KB. Dalam hal meningkatkan peningkatan kualitas pengelolaan kampung KB yang ada di dalamnya. Dukungan lainnya adalah kita juga tidak henti-hentinya melakukan advokasi, melakukan beberapa pemahaman kepada lintas sektor OPD terkait, baik di lingkup provinsi dan teman-teman di kabupaten kota, sehingga nanti harapannya kampung KB yang ada itu mendapat pelibatan atau intervensi lintas sektornya dapat maksimal dan optimal. Yang berikutnya dukungan juga selain dari kami provinsi di tingkat kabupaten, khusus di Kabupaten Kuningan juga sebetulnya dari sisi anggaran ya, tersedia juga dukungan dari anggaran DAK baik fisik untuk membeli fisik ya secara infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang didukung dalam bantuan operasional KB yang ada di DAK. Setelah Bapak datang ke sini dan setelah memberikan materi, boleh saya tahu evaluasi singkat tentang keberadaan Kampung KB Kamuning Asri Desa Bendungan ini? Kampung KB Kamuning Asri Dusun 1 ya, Desa Bendungan ini secara fisik itu baik, sangat baik. Kualitas di dalamnya juga sudah sangat optimal. Karena memang ini bukti kerja keras dan kerja nyata dari teman-teman ketika mengelola, mulai dibentuk dari 2017 sampai dengan sekarang ini. Yang berikutnya adalah bahwa keberadaan kampung KB di sini harus punya manfaat kembali lagi ke masyarakat sekitar, karena memang tujuan utama dari pembentukan kampung KB di wilayahnya masing-masing adalah untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Yang selanjutnya adalah bahwa kampung KB di sini ini prosesnya sudah berlalu ya, sudah sangat panjang, sudah banyak upaya dan usaha yang dilakukan. Kampung KB di sini juga diawali ketika pembentukannya sudah mendapat dukungan dari dana desa hampir sekitar 0,5 miliar yang dialokasikan untuk kampung KB ini. Artinya dukungan seperti ini harus terus berlanjut, walaupun tadi menurut informasinya ada pergantian kepala desa ya, dan ini kita harapkan dengan kepemimpinan kepala desa yang baru, Bu Kuwu, itu terus melanjutkan program-program ini khususnya kampung KB ini agar nanti semakin baik dalam sisi kualitas dan pengelolaan. Yang terakhir Pak, pesan dan kesan Bapak untuk kami selaku seksi-seksi yang ada di kampung KB Kamuning Asri ini. Secara kualitas Kampung KB Kamuning Asri ini sudah sangat baik dari sisi pengelolaannya, kepengurusannya, dukungan. Namun ada beberapa hal yang masih mungkin bisa dilengkapi ya dari sisi pencatatan pelaporannya. Itu yang kami dorong agar terus ditingkatkan kualitas pencatatan pelaporannya. Dan yang berikutnya adalah bahwa silahkan Kampung KB ini melaksanakan kegiatannya, melaksanakan program yang telah direncanakannya secara terus-menerus dan berkelanjutan. Tapi ingat bahwa sekarang kondisi pandemi ini semuanya harus membentengi diri sendiri dengan ya menyiapkanlah, mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Seperti memakai masker ketika berkegiatan, selalu cuci tangan ketika akan melakukan kegiatan, jaga jarak juga sama harus dilakukan ketika melaksanakan kegiatan. Satu hal yang mungkin terlewat ya dari kampanye protokol kesehatan ini adalah kita juga harus sadar diri ketika kita mengalami gejala-gejala sakit gitu ya, seperti flu dan sebagainya. Ya kita juga harus sadar diri bahwa kita harus istirahat dan tidak memaksakan diri untuk bertugas atau melaksanakan kegiatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. kasih Bapak atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan Bapak Koordinator dan selanjutnya. Baik pemirsa, tadi kita sudah mewawancarai Bapak Irfan selaku Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk dan selanjutnya saya akan mencoba mewawancarai Bapak Zaidan selaku Subkoordinator KB dan Kespro. Selamat siang Bapak. Siang Teh. Boleh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Zaidan, saya dari BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menjabat sebagai subkoordinator kesehatan reproduksi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Terima kasih sudah datang ke kampung KB kami. Saya cuma ingin bertanya sedikit Pak, maaf mengganggu ya waktunya. Saya ingin tahu kesan dan pesan Bapak setelah berkunjung ke kampung KB kami ini. Ya, kampung KB Kamuning Asri di Desa Bendungan di Kabupaten Kuningan ini memang sudah berdiri sejak tahun 2016 ya. Dan alhamdulillah saya sempat mengikuti perkembangannya dari mulai pembentukannya pada saat pendampingannya dengan Yayasan Cipta dan juga BKKBN dan hingga akhirnya pada tahun 2020 ini di tahun 2019 kan sempat mendapatkan penghargaan terbaik di tingkat Provinsi Jawa Barat untuk bentukan tahun 2016 dan memang kesannya adalah bahwa ini memang kampung KB yang sangat layak mendapatkan predikat juara karena segala sesuatu yang ada di kampung KB ini memang memperlihatkan bahwa kampung KB idealnya memang seperti ini. Ada sinergi lintas sektor, kemudian juga program-program dari 8 fungsi keluarganya juga berjalan dengan baik. Kemudian terutama dukungan dan komitmen dari pemerintahan desa. Jadi dari tahun 2017 sebagaimana yang dipaparkan tadi oleh ketua kampung KB dan juga oleh sesepuh dari kampung KB ini, anggaran yang diberikan pemerintahan desa untuk kampung KB ini memang sangat menjanjikan. Hampir 0,5 M di tahun 2017, kemudian tetap berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Dan alhamdulillah bahwa kampung KB ini menjadi sarana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Bendungan khususnya dan juga di Kabupaten Kuningan pada umumnya. Mungkin itu Teh. Terima kasih Bapak. Ya, pesannya mungkin mudah-mudahan kampung KB ini terus berkembang, kemudian mandiri menjadi paripurna dan terus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat dan menjadi center of excellence dari kampung KB yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Bapak, semoga Bapak akan berkunjung lagi ke sini di lain hari. Dengan senang hati. Demikian pemirsa wawancara saya dengan Bapak Zaidan selaku subkoordinator bidang kesehatan reproduksi perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat. Demikian pemirsa laporan dari saya tentang kunjungan dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pembinaan kepada kampung KB Kamuning Asri Desa Bendungan. Saya Sri Wahyuni Dini Haryanti selaku kader kampung KB Kamuning Asri Desa Bendungan mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.